Kepopuleran Lesti Kejora dan Rizky Billar ternyata tak hanya dikenal di lingkungan masyarakat biasa, akan tetapi mereka juga jadi perbincangan hangat di tengah kalangan para politisi dan juga orang-orang penting di tanah air. Pasangan yang viral dengan nama Leslar tersebut menjadi warna baru di dunia entertainment Indonesia. Kehebohan akan kisah cinta mereka selama ini menjadikan Lesti Kejora dan Rizky Billar artis paling top dengan jadwal job paling padat saat ini. Maka tak heran jika banyak tokoh-tokoh penting selebritis Indonesia ingin bertemu atau ingin melakukan kerjasama dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar, baik dari segi bisnis, tawaran job, atau pembuatan konten YouTube. Baru-baru ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, terkhusus bagi penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar atau yang lebih dikenal dengan nama Leslar Lovers. Beredar sebuah kabar bahwa orang nomor satu di Jakarta mengundang Lesti Kejora dan Rizky Billar di pendopo gubernur DKI. Sontak, kabar tersebut langsung menjadi buah bibir masyarakat dan para netizen di berbagai media sosial saat ini. Akan tetapi, isu itu masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat atau para netizen akan kebenaran informasi tersebut. Meskipun demikian, kita tetap dan turut mendoakan semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin sukses, bahagia untuk selamanya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.